Ya pemirsa, jelang pelantikan presiden baru, Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat lebih sering kumpul bersama. Dan minggu siang Prabowo Subianto mengunjungi rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Mengenakan pakaian batik warna coklat, Presiden terpilih Prabowo Subianto disambut Wakil Presiden terpilih yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di Bandara Adi Sumarmo Solo minggu siang. Keduanya satu mobil menuju rumah Presiden Joko Widodo dengan menggunakan mobil berplat nomor H805PS. Pertemuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan Joko Widodo diunggah di akun media sosial masing-masing. Dalam akun Instagram Joko Widodo, pertemuan itu disebut pertemuan diskusi akhir pekan. Dalam salah satu foto, terlihat posisi duduk Gibran bersampingan dengan Prabowo menghadap Joko Widodo. Sementara di akun Instagram Prabowo Subianto, terlihat Prabowo disambut di pintu masuk oleh Jokowi dengan Iriana. Pertemuan itu disebut bincang-bincang ringan dengan makan siang penuh keakraban. Sebagian persiapan tanggal 20 Oktober. Itu aja Pak. Yang saya dengar begitu. Saya nggak ikut. Disinggung soal nama siapa saja dalam susunan kabinetnya, putra Presiden Joko Widodo yang juga wakil presiden terpilih menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Prabowo Subianto. Susunan kabinet, sekali lagi semuanya kita kembalikan ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah memilih personil-personil yang tepat, personil-personil yang memang ekspertis di bidangnya masing-masing. Ya kita tunggu saja. Yang jelas saya menghormati keputusan beliau dan saya loyal kepada seluruh keputusan dari Pak Presiden terpilih. Kita dukung program beliau, kita dukung keputusan. Ada berapa kementerian? Ditunggu saja. Cukup. Para calon menteri yang sudah masuk dalam daftar pilihan rencananya akan dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara 4 Jakarta Selatan Senin sore nanti. Tim Liputan melaporkan.